Vintinho out, Francisco Rivera gabung PSIS. Klub PSIS Semarang dikabarkan siap melakukan perombakan di bursa transfer Liga 1 2024, khususnya pada sektor lini depan. PSIS Semarang baru-baru ini disebutkan akan melakukan komposisi pemain asingnya pada bursa transfer Liga 1 2024. Dikutip Tribun Bali dari laman tribunwow.com, PSIS Semarang dikabarkan bersiap mengganti penyerang sayap atau winger dari Brasil Vintinho. Alhasil, kini mencuat nama penyerang sayap asal Meksiko yang berbanderol harga senilai 6,52 miliar rupiah bisa menjadi pertimbangan bagi PSIS Semarang. Melongok dari catatan statistik Vintinho, penampilannya musim ini tidak terlalu meyakinkan yang hanya mencatatkan 1 gol dan 3 assist dari 15 laga yang dilakoni bersama PSIS Semarang. Apabila nanti Vintinho akan dilepas PSIS Semarang, sosok pemain Meksiko di Madura United Francisco Rivera layak untuk ditimbang bagi manajemen Mahesa Jenar sebagai pengganti. Menyitir laman Transfermarkt, penampilan Francisco Rivera tergolong ciamik. Sejak digaet Madura United pada bursa transfer Liga 1 2023, Francisco Rivera sukses mencatatkan 7 gol dan 7 assist. Torehan itu tentu cukup menawan untuk seorang pemain berbanderol 6,52 miliar rupiah dan mengawali debutnya di Liga 1. Sementara, kans tim yang dikomandoi oleh CEO Yoyo Sukawi itu punya peluang lebar apabila menginginkan Francisco Rivera. Musababnya, kontrak Francisco Rivera yang digaet pada tanggal 1 Juli tahun 2023 ke Madura United akan habis pada akhir musim ini. Hal inilah yang membuka kans bagi PSIS Semarang untuk memboyong Francisco Rivera dengan status free transfer dari Madura United apabila tidak segera diperbarui kontraknya.